Ini apa biru-biru di muka? Badara. Hati ulu. Di atas itu tahu ya. Orang ada bikin apa begitu? 257 Di ini di bawah loko sana, di laut di bawah loko sana. Tapi orang tanyanya berapa? Tidak tahu ini DP identitas ini belum. Kenapa? Orang apa? Yo. Cuman ini yang mayat ini perempuan ini. Cewek-cewek. Apa? Cewek? Atau pengaruh oil atau pengaruh sulaman ini di air atau ini masih baru. Kenapa biru-biru di muka? Badara. Nanti ulu. Di atas itu tahu ya. Orang ada bikin apa begitu? Turun apa di laut di bawah loko sana tuh? Di mana? Bawah loko sana. Tahu Ri tari itu apa? Orang Tanjung berapa mayat di laut sana di laut di bawah loko sana? Katanya sih cewek. DP muka biru-biru rupa orang habis pukul begitu. Iyo di Tanjung Yun, di Bamilate. Pantai Tanjung Kramat. Palaka dia tak palaka dia Pak. Sendiri tiba ke sana? Supulang kamar saya itu berapa dia? Iya, berapa orang ke sana tadi? Sendiri. Tipe yang pertama dapat itu? Yang pertama saya. Begitu, barusan ya? Ada taman lewat dari rakit. Mau taman lewat, juga. Tipe langsung siap, hubungi. Sayo. Siapa yang ada panggil? Siapa di penama? Andi. Saudara Andi. Baru? Habis itu? Coba sepanggil sama-sama Pak, bataman pas saya ini. Bataman situ, karena di, takut ya? Karena takut sendiri ini Pak. Baru, habis itu, telepon orang di sini? Telepon satu om. Siapa? Di Karomi. Ke sana ya? Iya, baru dia suruh bilang, disuruh tunggu situ, kalau boleh jangan tinggal mayat. Kata. Posisi itu mayat bagaimana? Apa masih ada pakai busan atau sudah pakai busan? Kalau saya dapat itu pasti tidak pakai apa-apa. Tidak kok. Pakai apa-apa? Biar di badan ada apa? Tidak ada. Saya lah ibu menang tidak ada Pak.
ada situ apa? Bisnya pak, penemuan mayat. Penemuan mayat. Jadi begini, kebetulan pas saya piket, saya dapat telepon sekitar jam 11 dari Bapak Romi Ahaya yang mengatakan bahwa ada penemuan mayat yang sementara terapung dan tidak berpakaian. Jadi mendengar itu, kami dari kesesatan langsung turun ke TKP. Kondisi mayat sendiri bagaimana, Pak? Kondisi itu yang disampaikan ke saya, dalam keadaan ranjang bulat, itu perempuan. Sementara mengaku. Jam berapa mendapat informasi itu? Jam 11 saya dapat telepon dari warga Tanjung, dari Pak Romi Ahaya. Kondisi mayat bagaimana, Pak? Dalam keadaan terluka atau? Terluka atau bagaimana? Waktu disampaikan lewat via telepon dari Pak Romi Ahaya, dalam keadaan luka, tapi lukanya itu mereka belum tahu. Cuma mengeluarkan darah dari hidung dan mulut. Ada bengkak-bengkak atau apa dari? Bengkak-bengkak itu belum disampaikan, nanti dilihat setelah mayat sampai.